apa yang keluarga abang buat dekat kau. Aku minta maaf, Mak. Nak bersyukur sangat. Allah kurniakan seorang suami semulia abang. Mungkin Allah sayang dekat kita. Tak pernah terfikir di benak fikiranku untuk aku lalui kehidupan seperti ini. Tinggal di sini bersama mereka sudah cukup menimbulkan rasa asing dalam diri aku pada mulanya. Kenapa Ustaz selalu turun sini? Saja saya nak kenal orang-orang dekat sini. Tempat isteri saya bekerja dulu. Tapi kalau inilah yang aku mampu lakukan dalam menyampaikan dakwah pada mereka, aku redha. Kalau dulu saya segan, tapi sekarang saya rasa tak ke. Kenapa? Sebab saya selesa dengan awak. Elay, nak try kita lah tu. Ha, kenapa? Adam, Ma. Adam? Kenapa dengan Adam? Dia risaulah. Takut Adam tak suka perempuan yang makan bacang. Alah, jangan fikir sangat. Mama dengan Papa pun dulu macam tu juga. Kami tak bercinta, tapi cinta tu datang dengan sendiri. Ha, kalau ada cinta, barulah ada Deja. Okeylah, Ma. Mungkin banyak makan belacan kot, tapi Deja nak belacan juga, Mak. Saya minta maaf. Saya betul-betul tak boleh. Saya betul-betul tak boleh. Tak boleh terima. Mungkin bagi awak, perkara ini kecil, tapi bagi saya, saya tetap tak boleh terima. Saya minta maaf sangat dengan awak. Saya memang betul-betul tak boleh terima orang yang makan belacan. Saya leciklah. Saya tak boleh terima dengan orang yang makan belacan ni. Saya memang tak, memang pantanglah. Mungkin antara kita satu.